Okey, assalamualaikum. Selamat petang-petang tu. So hari ni aku tak mancing disebabkan hujan kat luar sana. Buat satu review mesin yang diberikan oleh kawan aku Mar Jojo. So kita tengok mesin tu macam mana yang dia beli untuk special untuk bottom lah. So kita tengok macam mana reel ni. Cantik tak cantik? Okey. Saya kita sama mulik. Reel dah di tangan aku. Reel yang aku nak tunjukkan ni adalah daripada Maguro 5000 HG. Reel ni aku akan review pada hangpa dan dia pun baru sampai, tapi dia dah buka lah packaging semua, tapi belum, masih belum digunakan. Dan tali pun dia nak suruh aku masukkan lah, so aku gandingkan dengan tali ni lah. Limit 5x cantik lah untuk penggunaan bottom. Kita review mesin daripada Maguro Phantom 5000 HG, dan kita tengok daripada luaran kotak dia warna biru. Dan kat sini dia ada tulis Maguro Phantom HP. Okey, 5000 HG. Okey, so dia pun letak simple-simple je. Dan ini adalah dia punya spek 5000 HG model dia. Gear ratio dia 621, maximum drag dia 16 kilo. Berat reel ni adalah 315 gram. So line capacity dia akan ikut dengan diameter yang tali hampa nak masuk. Ini dia suggest yang firstnya 0.30 diameter, lebih kurang dalam 40 lb. Yang aku dah tengok 200 meter boleh masuk. So kita tengok 9 bearing tambah 1, jadi 10 bearing. Okay, kita tengok apa ada dalam ni. Okey, ini dia Maguro Phantom HP 5000 HG. Okey, yang ada adalah plastik dan reel, knob dia dan reel. So plastik kat sini, buat keluar ni. Dan ini adalah consumer part list. Aku kena simpan benda ni supaya hampa tahu kedudukan bearing, washer kan, binatang apalah yang dalam reel ni. Okey, hampa kena tahu. So hampa kena simpan benda ni dan kotak. Bagi aku, beli reel mesti simpan dengan kotak semua, jangan buang. So kat sini ada power handle screw. Dia pakai power handle screw. Bagi aku bijak lah. Reel yang harga RM129, RM130 macam tu lah. Ada RM111. Tengok lah dalam Shopee banyak orang jual. Dia pakai power handle screw. Bagus lah. Okay. So anda layak untuk beli ni sebab harga dia dalam RM100 lebih je. Bagi aku berbaloi pada harga. Body pun nampak keras. Dia ada cok Maguro kat sini. Dan bunyi drag dia, ini dia sesuai untuk bermain di kolam. Orang ternampak strike kita. Drag lock dia memang mantap. Bagi aku sedap. Sedap. Okay, kita cabut. Dan dia memiliki bearing di drag dalam Refrost Daiwa. Tapi kalau benda ni hilang, aku tak tahu boleh order tak boleh. And satu bearing, dua bearing. Kat sini saja pun dah ada dua bearing. Mantap lah. Dalam ni dia ada dia punya tu lah, takat-takat dia tu, gerigi-gerigi dia tu. Okey, memang berbaloi dengan harga RM100 lebih. Aku pun rasa macam nak beli untuk bermain kolam. Boleh lah kalau buat main laut Kelong, shock lah kan. Smooth, hampa tengok sendiri, memang smooth kayuhan dia. Dan knob ni main peranan yang penting. So bagi aku, buka dia punya release tali pun agak menarik. Dan sini pun pakai bearing. Okay, sini pun ada bearing. Okay, power handle yang penting. So apa kata anda, mantap atau tak mantap? Okay, harus beli. 80/100 lah, mantap lah. Okay, kita ada knob yang berpusing, ada bearing. So kita ada 10 yang dalam untuk boh tali 200 meter. Anda yang rasa macam nak main kolam ataupun nak main bottom, wajib beli ni. Brand Maguro ni okey. Ini adalah real budget bagi aku yang semua orang mampu beli bila dapat gaji. So boleh order kat Shopee. Oh, dia ada daripada C 3000 PG, HG 4000 PG, 4000 HG, 5000 PG, 5000 HG, 6000 PG dan 6000 HG. Tapi yang PG ni memang 521 lah. So, ini saja yang HG high gear saja dia ada 621. Okey. Memang patut beli sebab harga dia dalam 100 lebih ya. Link Shopee nanti aku sertakan di description. So hangpa boleh lah tengok, simpan dulu duit sikit-sikit boleh beli.
So tali yang aku padankan adalah tali daripada Limex 5X. Okey. Dalam banyak-banyak tali yang mampu milik dan boleh selalu tukar, inilah Limex 5X. Limex 5X ni bagi aku memang cantik lah. Macam aku selalu main 410, aku main 612, aku akan beli 8LB ataupun 10LB lah. So aku sekarang ni banyak pakai Limex 5X. So tali ni aku showkan kat dia untuk masuk dekat Maguro ni. Kita tengok action dia 27 hari bulan nanti. So terima kasih pada semua yang membuang masa melihat aku punya review yang tak seberapa ni. Terima kasih banyak-banyak pada semua. Majulah sukan mancing dan teruskan memancing. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku ni. InsyaAllah kita akan review barang lagi. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Dan bye-bye. Kumpau itu pasti.